Ya, udah makan. Tiga aja udah. Masih banyak-banyak ya. Yang ngikutin jarjor-jarjor, ajaran jarjor-jarjor. Burung gacor enggak, fighter enggak, emosi enggak, gerai enggak, dijor-jor-jor. Bulu malah jadi ambrol. Malah cabutin bulu, dijor-jor. Jemur dilama-lamain, bukannya emosi dapet, serak yang dapet. Cabutin bulu. Bulu pada melintir, nggak bisa numbu-numbu, nggak bisa mabung-mabung udah lama. Ikutin jemur dilama-lamain, disauna-saunain. Udah makan cepat. Udah makan. Makan sama kaki belakangnya, biar kasih lihat. Yang bikin ajaran kaki belakang nggak boleh dikasih makan ke burung, kasih lihat. Nah gitu, makan telan biar lihat serak gak suaranya, luka gak suaranya, ntar kita suaranya lecet gak. Kasih tonton yang bikin ajaran begituan, yang masih percaya sama kaki jangkrik kasih nonton. Nah makan kaki belakangnya, kasih lihat yang tajam-tajam, telan langsung, jangan kebanyakan teori doang. Misalnya kasih bukti videonya, ajarannya, telan kaki belakangnya. Nah gitu terlihat. Kasih nonton, suara jadi serak gak? Makan kaki belakang jangkrik. Jadi lecet gak kita suaranya? Merawat burung kok kebanyakan begini begono. Kasih lihat purnya apa ini? Pur 705. Black Premium dan Silver Platinum. Terus yang nanya, kenapa dicampur om sama silver? Karena silver ada bahan herbal. Burung nggak gampang sakit, nggak gampang serak. Ada sistem kekebalan daya tahan tubuh karena mengandung jahe, kunyit, daun pepaya dalam silver platinum pur 705. Lu boleh cari merek lain, ada gak pur protein yang mengandung bahan jamu-jamuan? Kalau ada berarti niru, karena one and only, satu-satunya pelopor pur protein tinggi yang mengandung bahan jamu-jamuan. Dah. Udah bosen nontonin teori Jakarkoni. Drama doang bisanya. Kasih lihat gimana biar pastel banyakkan teori. Mesti keradang kerodong, mesti jor-jor jebol-jebolan. Gak boleh deket sama cica hijau katanya. Cica hijau gak boleh makan pur, suaranya jadi kecil, serak katanya. Pastel yang satu lagi ya, bukan yang kemarin gua syuting ya. Beda lagi nih pastelnya.
Hur. Hus. Oh, mampus deh lo. Hijau-hijau deh lo. Ada yang ngedon gak tuh hijau memurah itu? Nge-track. Hush. Baru lepas throttle pertama nih. Emang isian belum ada bos, masih sedikit isiannya, ngukluk doang. Tapi yang penting mental. Kalau isian bisa kita masterin sering waktu. Yang penting mental, mau volume. Nah, tuh Jejo, nggak makan pisang, nggak makan buah, makan pur protein tinggi. Nggak pakai kerodong kok semuanya, lo lihat tuh. Tuh sama hijau juga. Jangan piara hijau sama murai satu rumah. Ntar ada yang ngedown. Kalah mental. Ya. Wah, oh, itu mah burungnya aja bagus kayaknya. Berarti emang lu ngakuin dong burung gua bagus. Ada yang komen kayak gitu, bukan produknya yang bagus, burungnya bagus. Berarti lu ngakuin dong kalau burung gua bagus. Semua burung gua bagus yang lu akuin. Pastol nih, bos. Hush. Nggak pakai sekat, nggak pakai kerodong. Satu nembak, ikutan nembak. Satu emosi, ikutan emosi. Pakai produk PUR 705 sama Trisula Maut 705. Nggak kenal sauna, nggak kenal jemur, dilama-lamain. Nggak kenal jar-jor ekstra puding, nggak kenal jor-joran kroto, nggak kenal kerodong-kerodong bullshit. Lo anggap aja kayak digantangan tuh semua tuh burung gua terbuka.